Ratusan tenaga kesehatan non-ASN RSUD Singaparna Media Citra Utama SMC Kabupaten Tasikmalaya doa bersama dan istighosah di Masjid RS pada Jumat 30 September 2022. Mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintah bisa mengabulkan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sebelumnya mereka telah melakukan aksi demonstrasi hingga mendatangi Kemenkes. Namun perjuangan itu juga perlu adanya doa sehingga kegiatan tersebut pun mereka lakukan. Ketua Pelaksana Rudi Hartono mengatakan, pihaknya sengaja doa bersama tersebut tiada lain untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu agar mengabulkan keinginan mereka, yakni pemerintah mengangkat menjadi P3K. Mereka sudah berupaya mulai dari daerah hingga ke pusat. Bahkan kemarin pun mereka sudah audiensi ke DPR RI Komisi 9. Untuk menjadi P3K merupakan salah satu penghargaan kepada para pegawai non-ASN. Sebab selama ini mereka mengabdi mengaku tidak mendapat penghargaan. Kami atas nama Forum Non-ASN mengadakan acara istighosah dan doa bersama dalam rangka yang mana kami dari forum itu segala bentuk upaya kami sudah lakukan, dari aksi demonstrasi sudah kami lakukan, dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan untuk ke tingkat pusat juga. Kemarin sudah melakukan audiensi sama DPR RI Komisi 9, yang mana hari ini kita meminta kepada Allah supaya kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat yang ada di pusat, khususnya yang mempunyai kebijakan tentang afirmasi atau tentang kebijakan tentang pengangkatan ASN dan P3K digampangkan dan ada keindahan untuk kami selaku non-ASN. Apalagi saat ini Badan Layanan Umum Daerah BLOD itu tidak dilibatkan untuk pendataan di Badan Kepegawaian Negara BKN. Sementara itu nakes yang sudah lama kerja di RS SMC yang tak kunjung menjadi P3K ada yang mengabdi 8 dan 12 tahun. Bahkan ada yang sejak RS tersebut berdiri. Seandainya pemerintah pusat tidak kunjung mengabulkan keinginan mereka, maka pihak yang menilai pemerintah itu tidak ada keberpihakan kepada nakes non-ASN. Sementara itu Kasubag TU RSUD SMC Dodi sangat mendukung doa dan istighosah yang para nakes non-ASN laksanakan. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.